Halo sobat, mungkin Anda pernah mengalami STB ketika buka YouTube-nya tidak bisa dibuka ya, atau pemutar TV-nya tidak bisa dibuka. Biasanya terjadi pada STB B7860H ya. Ketika kita mau putar YouTube, tampilannya seperti ini, kita lihat dulu. Seperti ini, misalnya aplikasi untuk TV tidak bisa juga dibuka ya. Ini bisa sih dibuka, cuma tampil seperti ini, lihat. Ini dikarenakan bisa saja dari pengaturan waktu, ini juga bisa buka tapi tidak bisa diputar ya. Lihat hanya seperti ini aja. Kendalanya di bagian pengaturan setelan. Lalu kita pergi ke setelan waktu. Dan di sini jangan dicentang dulu, kita atur dulu. Tapi kalau cuma atur waktunya saja tidak menyelesaikan masalah ya, karena ketika kita matikan akan kembali ke seperti semula. Jadi kita harus atur dulu servernya. Jadi kita masuk ke setup box. Kita atur tanggal lalu ke server ya. Nah, di bagian ini di sini kita hapus semua. Lalu ketikkan ID dot full dot ntv dot org ya, org. Lalu klik selesai. Nah, lihat kita akan, nah seperti ini ya. Jadi sudah tampil seperti ini. Ini tulisannya ini seperti ini ya. Jadi sudah selesai. Jadi di sini tinggal keluar aja. Dan jangan lupa di sininya kita auto-kan lagi. Jurnal waktunya kita otomatiskan. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sudah terbuka ya. Jadi ini bisa kita putar. Lihat YouTube juga, kita cek YouTube-nya. Oke, sudah pada buka ya. Berarti dari situlah masalahnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan yang kesulitan. Nah, setelah kita atur servernya tadi, walaupun kita matikan, ketika berhubung dengan internet akan otomatis mengatur waktu ya ke zona area daerah kita tempat tinggal. Oke, mungkin sampai di situ juga
tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, dan jumpa lagi di video selanjutnya, ya.